Waduh. Eits, yang mana sih? Screen. Hey, ketutup. Udah kelihatan? Belum. Gimana sih ini kelihatannya? Nonton? Serius. Suaranya Montation putus-putus. apaan? Oh, spotlight. Nah, udah bisa. Oh iya, serius. Bentar ya. Udah kelihatan? Udah. Bentar. Nggak putus-putus kan ini. Suaranya putus-putus. Ya nggak putus-putus gak sih dulu. Anyone, anyone, respon. Jelas, jelas, nggak kedengeran apa-apa. Atau gimana? Putus-putus. Lumayan jelas. Atau main jelas. Putus-putus lagi, San. Oh, udah cukup belum? Putus-putus Oh ya, lagi, serius. San. Iya, kadang jelas, kadang Wait, putus-putus. wait. Halo, halo. Halo. Gimana ini? Aku udah sebelahan sama wifi-nya. Udah lancar. Siap. Ada backsound nggak? Kedengaran backsound apapun? Enggak. Serius? Ntar ada dangdut ya? Siap-siap, guys. Kok bakal nonton sampai beres nih, San? Kayaknya iya, aku sambil megang laptop sini. Sambil ngerjain sesuatu. Siap. 2 menit lagi kita mulai ya, guys. Mending tolong kasih tahu ya ke grup angkatannya, tutornya udah mau mulai. Makasih. Oh iya, ini bakal ngebahas soal yang pernah di-share kali. Pokoknya bukan soal ujian aja. Soal kumpulan dari buku-buku. Itu di-share ulang, sabi banget. Biar
biar ngeh semuanya sama soal yang bakal dibahas sekarang. Yang di 105 belajar? Atau di mana? Enggak, bukan soal ujian. Aku nge-share sendiri. Oh ya udah. Soalnya, sorry. Udah kamu share, San. Udah aku suruh, tapi bisa di-forward orang lagi nih sekarang mumpung tutornya memulai. Oke. Okay. Yang di chat, yang udah join, Sabi share ulang lagi ya soalnya. Ya, tunggu aja dulu ya, sampai 20-an orang. Baru coba mulai. Kelihatan kan ya sekarang? Lagi ngebuka note. Kelihatan. Mantap. Oke, gara-gara udah 20 orang, kita mulai aja ya, teman-teman. Jadi sini kurang lebih bakal ngebahas soal yang pas itu di-share. Aku pengen bilang lagi kalau belum di-share ulang di waktu ini, coba salah satu dari teman-teman, sabi banget share ulang soalnya. Itu soalnya ya dari beberapa buku, bisa aja keluar, bisa aja enggak, gara-gara belum samsek keluar di ujian. Jadi itu bisa jadi latihan yang baik. Dan soal-soal itu juga udah menyesuaikan sama pola dari soal yang biasanya keluar dari tiap ujian, tipe-tipe soalnya, nomor 1 ngebahas apa, sampai nomor 6 ngebahas apa, itu udah nyesuaiin. Jadi bisa di-share ulang, kita bakal ngebahas itu. Dan yang pengen aku tekanin di sini juga itu terkait ya SKA ini bias penting apa sih di kimia. Ntar matkul anorganik selanjutnya, apakah bakal gampang kalau kita nggak punya pemahaman yang baik terkait SKA? Sama,
pembahasan tentang apa-apa aja yang penting harus dijadiin fokus buat dipelajarin buat ujian besok, dan apa aja yang sebaiknya nggak usah dijadiin fokus. Jadi teman-teman fokusnya itu terarah di beberapa materi. Nggak usah ngapalin semua, nggak usah ngepahamin semua materi. Jadi cuma ngepahamin sama belajar beberapa poin aja yang penting dari beberapa materi tersebut. Oke? Udah di-share ulang soalnya? Screen-nya kelihatan sekarang? Kelihatan. Oke. Aku mulai aja. Ini aku nggak bakal bahas lama-lama. Aku coba secepat mungkin. Jadi, matkul anorganik pertama yang teman-teman ketemu itu SKE. Dan polanya di sini. Polanya di sini. SKE itu mirip-mirip sama teman-teman mau masuk kimia nih, tapi harus ngelewatin TPB dulu. Jadi, benar-benar dasar dari apa yang dibahas nantinya. Jadi, kalau teman-teman udah nguasain SKA, teman-teman bisa lanjut ke materi matkul-matkul selanjutnya di semester depan. Gara-gara itu dasar. Dan sebenarnya matkul-matkul di semester depan itu juga SKA. Juga SKA ini KUGU, kimia unsur golongan utama, dan LTKK, itu juga SKA. Tapi SKA-nya dispesifikkan ke unsur golongan utama sama logam transisi. Jadi tadinya teman-teman bahas sesuatu yang umum di SKA, teman-teman lanjut ke spesifik, bahas ke satu-satu unsur. Gimana strukturnya, gimana keaktifannya. Nah, ini tuh berbeda sama di kakak lain, misalkan di fisik nih teman-teman. Teman-teman belajar SIK, ENER, sama dinamika misalkan. Nah, itu tuh linear. Mau urutannya diacak juga nggak masalah. Teman-teman mau belajar ENER duluan baru SIK, nggak terlalu banyak yang terpengaruh dibanding kalau kita lihat di anorganik. Teman-teman emang harus duluan belajar SKA buat lanjut ke matkul selanjutnya. Tapi di fisik ini kasusnya nggak seperti itu. Mau diacak mungkin ada pengaruh, tapi nggak sebanyak kalau materi-materi matkul-matkul di ANOR ini diacak. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, SKA itu ya dasar dari ANOR nih teman-teman. Buat lanjut ke pembahasan spesifik terkait tiap unsur di logam transisi sama unsur golongan utama, itu butuh SIK. Makanya penguasaan SKA ini itu penting banget. Nah, kalau kita bicara ini, matkul-matkul yang teman-teman temuin di semester 5 sama semester 6, itu seberapa banyak sih SKA, materi SKA di dalamnya? Aku pengen cerita aja ya. Aku punya temen yang dia emang jago banget nih SKA-nya. Dan pas KUGU, surprisingly, dia rada cabut-cabutan. Tapi hasilnya, ini bukan buat dicontoh, tapi mungkin buat cerita aja, buat diambil pelajarannya. Pas dia ke KUGU, dia rada cabut-cabutan, tapi ujiannya kurang lebih hampir selalu yang paling tinggi nih di kelas. Itu aneh kan ya? Itu gara-gara dia belajar SKA-nya udah bagus. Jadi pas ketemu KUGU, tinggal terapin apa yang ada di SKA. Jadi begitu. Teman-teman ambil pelajaran aja ya dari cerita itu. Jadi, nih. Ini hasil mikirnya aku sama bicara sama temen itu terkait sebenarnya seberapa besar sih SKA di tiap matkul itu. KUGU itu, nih KUGU ya, kimia unsur golongan utama. Kimia unsur golongan utama itu kadang-kadang orang ya bilang itu susah. Nggak ada pola tertentu. Ya pokoknya ribet, ada dipelajarin, banyak banget ngapalinnya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman punya dasar SKA yang baik, SKA sama TPB, sebenarnya KUGU itu KUGU itu mengandung kayak 60% dari KUGU itu ya materi SKA sama materi TPB. Sama 40% mungkin materi baru.
ya 40% kapal reaksi, 60%-nya SK sama TPB. Terus matkul lanjutannya nih di semester 6 LTKK. LTKK juga kurang lebih sama, tapi di sini lebih banyak porsi dari materi barunya. Materi SK sama TPB-nya kepake kurang lebih ya kisaran 40% lah, ini aku ngira-ngira aja ya berdasarkan feeling. Kayak pas belajar matkul ini kira-kira berapa besar kontribusi dari materi-materi yang jadi dasar dari materi tersebut. Jadi buat LTKK, SK sama TPB-nya 40%, buat KUGU kurang lebih SK sama TPB-nya 60%. Jadi sepenting itu lah teman-teman. Kalau teman-teman pengen mempermudah proses pembelajaran, ya BTW kalau putus-putus bilang, kalau kecepatan bilang. Ya kita lanjut. Kalau teman-teman pengen mempermudah proses pembelajaran anorganik, teman-teman kurang lebih harus punya SKA yang cukup kuat, penguasaan SKA yang cukup kuat. Dan ini aku pengen ngeluarin suatu bold statement buat teman-teman, tapi ini ada benernya gitu teman-teman. Gara-gara porsir ini, ya kontribusi dari SKA di materi, di matkul-matkul anorganik selanjutnya, aku berani buat bilang kalau bisa SKA, itu berarti bisa anor. Ya aku serius, ya emang sepenting itu nih teman-teman, SKA tuh. Aku udah bilang tadi kalau gue sama TKK itu kurang lebih SKA, tapi diterapin lebih spesifik ke unsur golongan utama sama logam transisi. Jadi aku pengen tekenin kalau di sini niatin belajar di SKA, ya coba ambil konsepnya, perkuat konsepnya, biar teman-teman dipermudah nih pembelajaran selanjutnya di matkul-matkul anorganik sebelumnya, setelah SKA. Oke. Kalau mau nanya tips-tips kayak gini, jangan sekarang, mungkin bisa langsung chat aja aku. Mau matkul lain juga sehabis sih. Jadi, niat-niatin belajar. Sekarang teman-teman udah masuk struktur sama udah bahas beberapa kreatifan yang niat-niatin belajarnya, walaupun sekarang kita lagi di kondisi di mana pembelajaran itu kurang bisa kondusif gara-gara online. Ya, begitulah. Oke. Ini kalau aku bisa convert ke PDF atau apa, bakal aku share sih. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan soal. Tapi, aku sebenarnya pengen ngasih tahu itu sih. Aku sebenarnya pengen kasih tahu layout materi dari SKA buat ujian satu ini. Tapi biar lebih tepat guna nih, teman-teman. Aku bakal ngebicarain layout materi dan coba aku masukin ke struktur dari soal ujiannya. Itu tipe-tipenya kayak gimana, soal 1 sampai soal 6 biasanya ngebahas apa aja nih. Bisa dilihat kan? Soal 1 sampai soal nomor 6 ngebahas apa aja. Nah, aku pengen ngasih tahu materi apa yang penting buat dijadiin fokus, materi apa yang kurang penting buat dijadiin fokus untuk dipelajari, sama ya kurang lebih tips-tips beberapa materi yang mungkin susah buat dipahamin dan lainnya. Nah, jadi ujian tuh polanya kalau aku lihat dari 2 tahun kebelakang tuh rada berubah kalau nggak salah sama 2015. 2 tahun kebelakang itu kurang lebih 6 soal tuh isinya ini. Jadi 1, ikatan dasar. Ya, tentang ikatan-ikatan sebelum teman-teman ngebahas MO. VS EPR, hibridisasi, teori Lewis, dan lain-lain. Itu kurang lebih bakal ada di soal nomor 1. Nah, habis ngebahas ikatan dasar kan teman-teman ngebahas simetri tuh. Tapi pengujian soal di sini bakal ngebahas simetri yang paling komplit lah pokoknya. Jadi bakal dibahas spektrum, ya mau IR, mau Raman, itu tuh udah mencakup banyak-banyak pemahaman terkait simetri, mau itu point group, mau itu
pemahaman cara ngebaca tabel karakter. Jadi nomor kedua yang bakal ditanya itu tentang spektrum sama kurang lebih gerak-gerak dari molekul. Nah, nomor tiga nanti yang bakal dibahas itu dasar-dasar dari MO. Jadi salah satu tahap dari membentuk suatu MO, kalau kita membentuk suatu MO kan semuanya dipertimbangkan kan ya. Mau itu simetri dari grup orbital, mau itu simetri dari atom pusat, mau itu energi, sampai ke bentuk MO jadi. Tapi kalau di nomor tiga ini dasar-dasar MO itu cuma ditanya paling cuma satu bagian doang. Satu bagian kayak teman-teman nentuin grup orbital. Nah ya udah beres. Tapi di soal selanjutnya bakal ditanyain ngebuat MO. Ngebuat MO beneran. Jadi dari tahap awal sampai tahap akhir bentuk MO itu ada di nomor 4. Nomor 5 nanti isinya struktur padatan. Jadi ya kisi kristal strukturnya kayak gimana, CCBCC dan lain-lain, kisi molekul kayak garam, NaCl, CSCl kayak gitu. Nah, itu bakal ditanyain. Dan terakhir nomor 6 ini termodinamik strukturnya, energetika dari si garam misalkan atau enggak kisi bakal ditanyain di siklus. Jadi ini semua bakal kurang lebih bakalan ini jadi semua ini kurang lebih akan menjadi gambaran ujian nanti. Ini struktur dari ujiannya nomor 1 sampai nomor 6 ngebahasnya kurang lebih kayak gitu. Aku pengen ngebicarain sesuatu mungkin ini teman-teman udah pernah nyadar kayak gini. Jadi soal ujian pas angkatan 17 itu sayangnya sangat susah teman-teman. Buat ngasih gambaran seberapa susah itu ya teman-teman udah ngerjain kan ya, kemarin sama Ivan. Nomor 3 sama nomor 4 itu dua-duanya ngebuat MO. Jadi ya sampai semuli itu, seribet itu, sangat menghabiskan banyak waktu, udah mah susah menghabiskan banyak waktu. Pokoknya soal kemarin itu ya pokoknya ya gitulah. Aku yakin angkatan 17 nggak banyak yang dapat nilai terlalu bagus atau apa. Jadi kayaknya soal teman-teman ini nggak bakal susah itu, nggak bakal ya santuy aja ya, nggak bakal susah kemarin, nggak bakal seribet kemarin, nggak bakal sungguli kemarin. Itu sebenarnya aku bisa nyimpulin kayak gitu dari pola di ITB sih secara umum. Kalau angkatan aku susah, ujian angkatan sebelumnya gampang dan angkatan selanjutnya juga gampang. Jadi ngikutin pola susah gampang. Kebetulan di angkatan 17 kemarin dapat yang susah, jadi kayaknya teman-teman nggak bakal dapat yang susah itu. Oke, itu struktur dari soal sama perkiraan kira-kira soal besok itu bakal segimana ya. Ya nggak bakal susah yang 17 ya. Nggak bakal ada soal ngebuat MO2, dua biji, nggak bakal segitunya. Jadi kurang lebih itu. Kami ini air apa? Mentah. Oke, aku lanjut ya. Jadi, iya. Jadi, kita bahas nih satu-satu dari tiap nomor soal. Kita bahas materinya. Ya, tadi yang aku bilang, kita bahas tentang seberapa, kalau lo kedengaran kan ya? Kita bahas tentang, oke, sip. Vibe check dikit. Nah, kita bahas tentang materinya, apa aja yang harus dijadiin fokus, apa aja yang bisa dilewat, apa yang susah buat dipelajarin, tips-tips buat mempelajari yang susah. Bakal aku bahas satu-satu tiap soal. Mulai dari ikatan dasar ya, teman-teman. Oke, ikatan dasar sebenarnya ini udah dipelajarin dari TPB ya. Udah dipelajarin dari TPB. TPB dapet. SKA dapet. Di review. SOM juga dapet bahkan. Banyak kok pokoknya. SIK dan lain-lain. Teman-teman dapet ini. Jadi, ini nggak usah dijadiin fokus sih menurut aku. Nggak usah dijadiin fokus.
pastinya kalau teman-teman udah merasa bisa banget sabi menguasai materi ini, mau jadiin fokus. Tapi wajar aja kalau teman-teman butuh review beberapa materi terkait beberapa subbab dari ikatan dasar ini. Jadi review bila perlu ya. Oke, jangan dijadiin fokus. Andelin pemahaman TPB sama review di kelas SKA. Sebatas itu aja. Jadi sebenarnya subbabnya banyak, tapi ini udah dibahas banyak. Mending kita fokus ke simetri sama MO. Oke, kita lanjut ke soal yang aku kasih. Oke, bisa lanjut ya. Ini soalnya alena merupakan suatu senyawa dengan rumus molekul C3H4. Jika diketahui senyawa tersebut memiliki rangka H2, CCCH2. Nah, ini kan sesuatu yang dasar kan ya. Berkali-kali dipelajarin di beberapa matkul. Jadi, mungkin diingat-ingat aja matkul itunya. Nggak usah dijadiin fokus buat dipelajarin lagi. Cukup segitu aja. Cukup berdasarkan beberapa review yang pernah teman-teman dapat dari beberapa matkul sama TPB. Tapi coba kita kerjain gambaran soalnya kayak gini. Gambar struktur Lewis, gambar hibridisasi, gambar overlap. Gitu-gitu. Jadi, gambarkan semua struktur Lewis yang mungkin untuk C3H4. C3H4 ya. Bisa diikutin mungkin yang ada di soalnya. Katanya salah satunya bisa memiliki rangka H2, CCC, H2. Jadi, kurang lebih kayak gini. Ini ada H. Ini ada H. Kalau nggak ngerti atau mau nanya, langsung aja ngomong. Ntar aku bakal break dikit. Udahnya sampaikan aja apa yang mau ditanyain. Tapi selain struktur ini, ada struktur lain yang bisa dipakai, ada struktur lain yang diadopsi oleh C3H4. Yaitu ya ikatan rangkap 3 ini, pindahin satu aja ikatan rangkapnya ke sini. Jadi, struktur Lewis-nya kurang lebih seperti ini. Ya, ini ya udah berkali-kali lah ya di organik di mana ya. Ini cuman suruh nyebutin isomer aja. Kurang lebih mirip sama soal kemarin juga. Nentuin struktur-struktur yang mungkin. Jadi sebatas ini nih, C3H4, ada dua struktur yang mungkin. Biar semua atom di dalamnya itu oktet. Jadi di sini C-nya oktet, semuanya oktet, H-nya duplet, udah kelar. Nah, udahnya katanya tentukan hibridisasi, tentukan jumlah ikatan sigma dan pi masing-masing senyawa pada soal 1. Soal A, sorry. Nah, ikatan sigma itu yang dibentuk dari ikatan tunggal ya. Udahnya ikatan pi itu yang dibentuk dari ikatan rangkap biasanya. Itu gampangnya. Secara definisi, ikatan sigma itu ikatan di mana overlap orbitalnya itu mengimpit sumbu ikatan. Jadi misalkan ya, kalau ada C-C kayak gini, ini overlapnya, ini sumbu ikatannya. Nah, ini overlapnya di sini kan ya. Sumbu ikatannya itu ya, di mana ikatan berada ya udah di sana. Mengimpit kan ya, tapi kalau ikatan pi, sumbu ikatannya di sini, udahnya orbitalnya di sini. Tegak lurus kan ya. Ini orbitalnya gini, sumbu ikatannya ini tegak lurus ya udah. Berarti itu ikatan pi. Kalau ikatan pertama yang kebentuk itu kurang lebih ikatan sigma, ikatan kedua, ketiga dan seterusnya itu ikatan pi. Gampangnya kayak gitu. Jadi di sini berarti ikatan sigmanya Kopotsus bilang ya, diulang atau apa. Nah, ikatan sigmanya berarti kalau di struktur yang satu misalkan, ada dua. Ikatan sigmanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam.
ada 6. Ikatan pi-nya sisanya 2. Ini ikatan pi-nya. Oke. Di yang bawah coba nih ikatan pi-nya ada 2. Ikatan yang kebentuk kedua itu ikatan pi sama ketiga. Jadi sigma 2-nya berapa? Ada pi 2-nya berapa? Pi 2-nya 2. Sigma 2-nya tuh 2 3 4 5 6. Sama. WK WK. 6. Jadi udah. Udahnya katanya tentukan hibridisasi dari setiap karbon dalam alena. Nah, alena ini yang atas kan ya. Kurang lebih bakal ngikutin jumlah ikatan sigmanya. Jumlah ikatan sigma di karbon itu bakal ngikutin pola hibridisasinya. Jadi kalau ikatan sigmanya 2, hibridisasinya sp, ikatan sigmanya 3, hibridisasinya sp2, ikatan sigmanya 4, hibridisasinya sp3. Nah, buat di alena ada karbon 1, 2 sama 3. 1, 2 sama 3. Nah, di 1 itu ada 3 ikatan sigma, 3 yang ungu. Berarti hibridisasinya sp2. Kita lanjutin nomor 2. Ada 2 ikatan sigma, hibridisasinya sp. Nomor 3 juga ada 3 ikatan sigma, sp2. Sejauh ini nggak susah ya. Ya, kita andelin aja lah pemahaman ya di TPB, di beberapa matkul organik mungkin, anorganik mungkin dibahas juga kan ya kayak gini. Nah ini mungkin bagian yang main susah. Kayak kemarin di soal yang 17 juga ditanyain overlap orbital. Katanya keunikan dari molekul alena adalah dua karbon di ujung menggunakan orbital P yang berbeda untuk membentuk ikatan P dengan karbon tengah. Orbital yang P berbeda berarti kalau ujung satunya pakai PY, ujung satunya lagi pakai PX. Mungkin lebih kebayang pas aku ngegambarnya ya nanti. Berdasarkan informasi tersebut, gambarkan overlap orbital yang membentuk ikatan sigma dan pi dalam senyawa alena. Nah, biar makin jelas, di sini aku ngebuat bidang ya. Di sini ada bidang, dua bidang. Sumbu Z ke sana. Berdasarkan gambar ini. Berarti bidang yang datar itu bidang XZ. Adanya bidang yang vertikal itu bidang YZ. Oke. Ini biar kebayang aja sih. Biar gampang dibayanginnya. Biar gampang dilihatnya. Aku bakal ngegambar karbon di sumbu Z. Ini karbonnya ada 3. Nah, mungkin biar gampang kita gambarin dulu ya ikatan sigmanya. Ikatan sigma kan gitu-gitu aja ya. Tadi sebelumnya udah ditentuin hibridisasi. Katanya karbon paling ujung kiri, itu hibridisasinya sp2. Berarti dia bakal ngebentuk orbital sp2 yang kayak gini ya. 3 pokoknya. Nah, karbon tengah sp berarti ada orbital yang dua orbital pokoknya datar aja. Ada di kiri sama ada di kanan. Artinya yang paling kanan juga sama kayak yang kiri. Bakal membentuk orbital sp h. Membentuk orbital sp 3. Nah, ini ada overlap karena yang membentuk ikatan sigma. Ini juga ada membentuk ikatan sigma. Sama ini bakal membentuk ikatan sigma sama orbital hidrogen. Nah, mungkin yang perlu diperhatiin itu yang di sini nih, gengs. Yang bagian overlap orbital ikatan pi. Coba kita mulai dari
karbon tengah. Sumbu Y-nya kan ke atas kan ya, berarti di bidang YZ pokoknya. Nah, ini ada orbital Y. Misalkan dia make orbital Y-nya, dia memakai orbital Y-nya untuk membentuk ikatan pi sama karbon di kanan. Ini orbital Y-nya misalkan, ya. Nah, ini ngebentuk ikatan pi. Misalkan kayak gini ya overlap-nya. Nah, karbon tengah juga harus berikatan sama karbon yang sebelah kiri kan ya. Tapi dia udah pakai orbital Y-nya. Jadi sekarang yang nyisa cuma orbital X-nya doang. Jadi dia cuma bakal berikatan, ngebentuk ikatan pi dengan orbital X. PX, sorry. Kayak gini. Jadi di sini bisa dilihat, karbon sebelah kanan itu pakai PY buat berikatan sama karbon tengah. Sedangkan karbon sebelah kiri berikatan pakai PX. Pakai orbital PX buat berikatan sama karbon tengah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi visualisasi kayak ginian perlu ya teman-teman. FYI aja ini sempat dikasih di ujian organik semester 5. Ya kayak gini, ada dasar-dasarnya sangat dibahas terus kan ya, di organik, dimanapun, di anor, di fisik, dibahas. Mama pindahin ya. Cukup, cukup. Nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Jadi kalau aku boleh tekanin ulang, ini nggak usah terlalu dijadiin fokus, pelajarannya sedikit aja. Biarin pemahaman di TPB sama pemahaman di beberapa matkul kimia itu ngebawa memandu teman-teman buat ngerjain soal ikatan dasar ini. Oke. Okay. Ini kalau aku bisa convert jadi PDF aku share, tapi kita lihat ya nanti. Oke, okay, kita masuk ke bahan utamanya sekarang. Tentang simetri sama molekul orbital. Aku bakal coba buat ngasih taunya pelan-pelan, tapi kalau masih kecepatan, bilang aja ya. Oke, oke. Oke, oke, sip. Jadi, ada beberapa subbab kan ya, di simetri. Kita bahas simetri dulu sebelum masuk ke MO. Soalnya nomor 2 tadi isinya simetri yang berhubungan sama spektrum. Kita udah ngelewatin tadi nomor 1 yang isinya ikatan dasar. Ada bagian di mana pastinya ini yang penting, nentuin point group sama mengetahui beberapa operator simetri. Itu udah beberapa kali dibahas juga, tapi nggak sebanyak ikatan dasar yang pastinya. Jadi di SIK dibahas, di SKA di-review lagi. Kalau boleh jujur ya teman-teman, sebisa mungkin pas ujian itu udah pakem lah sama yang kayak ginian. Jadi udah bisa nentuin point group dengan cukup cepat. Kalau perlu kedip lah point group mah. Tapi kalau belum ya latih lagi sebisa mungkin, jangan sampai nentuin point group sama ngebahas operator simetri ini jadi ngebuang waktu teman-teman. Cara yang paling tepat buat ngepelajarin ini ya latihan sih. Latihan sebanyak mungkin, nentuin point group, nentuin operator simetri. Tapi sekarang udah amin satu, teman-teman yang paling tahu kondisinya kayak gimana, baiknya kayak gimana, ya sabep sih. Oh ya, lanjut ya. Jadi sempat ngebahas juga kan tentang operator. Operator nih, matematikanya ya. Pokoknya yang banyak ngebahas matriks, udahnya cara ngebuat tabel karakter. Itu setahu aku ya, kalau boleh jujur-jujuran, nggak terlalu penting, teman-teman. Jadi, itu ribet, ngebuat pusing, tapi jarang banget nih keluar di ujian. Itu wajar gara-gara kita sebagai anak kimia, sebenarnya nggak